Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Aris Manis. Cis. Alah, cik marakan si kau pemirsa. Tapi ku anyar pemirsa. Masih bersama Tio Gembul. Wek wek wek. Ki pemirsa iki apa yang ngeter iki lo mau ditelepon karo Linda wong jalu apa di ini? Baskom. Jalu Baskom. Kape tinggu Saisa. Kape di. Walah, kape di gue Saisa. Ki metu guritan ya pemirsa. Dia itu capek lah, dulu malah kayak apa gitu pemirsa. Nggak panas aja. Kayak apa sih? Kayak apa sih? Apa? Nang gue. Kayak Pak Tani, Bu Tani. Kita pemirsa mau karo soalnya wong iki. Wong rene, yo golek rondo yo Mas yo. Heeh. Wong lek poyo bakul kayu. Iya, wong bakul kayu. Mending ini lho. Pegak. Ya Allah. Enek sih kok. Segini baterku ngontan kok. Dia wong kira rene-rening. Wah lah wong enak pacan bluenger sampai kok iwak koki. Lho enak lho. Ndak mung tenan memusakan bapakku tuku kayu. Kayune teko esuk. Kenapa gak dikonten soalnya wongnya gak gelem mlebu konten pemirsa. Jadi mau ngomong ngene, we gak duwe kenalan rondo. langsung aku ah aku no ah. Siko aku no. Janda kem. Bakul kayu sugih wong. Lah gede jare. Ayo Mas. Dipakak dong aja beran. Dipakak no piye? Ya aku jalan kaki pemirsa lewat guritan. Lewat guritan pemirsa. Linda di apa? Wong karo nang jeep engkek wong. Linda di apa jare ini? Hah? Linda di apa jare? Di apa gak orang kok tekoki dhewe yo. Yo yo. Soale wonge mau yo ngomong anu kaje duwe yang baru-baru jare. Yang baru-baru apa? Gue orang ngerti. Kau tidak baca nyar, nah. Lancang. Linda jadi kau tidak baca nyar, nah. Oke, seperti biasa metu guritan. Bet. Kan begini gak hujan kok, jadi gak embet. Tetap aja tetap embet, Mas Hari. Tapi kan gak sepi rombet soalnya kan wingi ke hujan deras. Ini kan gak hujan. Ini ya gak sepi hujan. Nggak mentok guritan cedek pemirsa omah, tapi nak lewat. Datang sepi ya tuh. Ini lah udah wabut kan. Kenapa? Jumbel. Eh. Jalan bisa jalan, kata imbangannya harus dijaga ya. Soalnya ini lewat galeng pemirsa. Lewat galeng, galeng. So, sandalnya saya sudah diabut dek. Sikoh jangan melayu tak melaku. Dia malah apa kok. Lalu. Apa bakulan klambi ya Linda saya ini? Kontennya. Enak kipas e. Iya. Tak yo. Urung tuku sekakel, monggo Pak Abdi dijek mergae. Lah punya TV. Biasa gak krungu dibengoyapin. Pak Pandut, Pak Pandut aku duwe TV.
di kamar. Oh, ditukar no antena. Iya dong. Untuk emergency ditukar no antena kalau dipasangin kuwi. Saya sampe sakit seneng kali, Mbak. Kabeh pas di dia ya. Iya. Kuwi Mbak apa? Di kita. Mas gak mikirin-mikirin gede ndi? Gede iki. Masa? Iya. Tukane ndek subur. Heeh. Karo tuku antena-antenane 1000. Terus kipasir, gos widewu. Lihat kipasir ini apa dipasang sekakel. Urung enek apa digewe sekakel cetekan goyok lampu. Saya kira pena aku wes gelimbungan anggini gitu. Enek rego nganu diwenane 40, 50 gak, telu limo, seket, swidak. Aku orang ngerti saya rego swidak, ngomong harus disidik. Terus karo Pak Abid swidak aja, jane aku pingin tuku sing kipas angin ngadeg-ngadeg. Patenin lho. Tiba-tiba pas aku anyar gris. Wi aku dek mau aku tuh tipe gudi deh mending lo. Kena prank, salah ya aku dingin buat prank. Prank mau mesra aku pamer foto gambar sate. Aku bungkus no yo jadi yo jadi sate apa sapi apa sate wedhus sate sapi ya papi. Sate ayam ke doyan wong iki. Layaman dene tak peseni ono, "Mbak, aku sate sapi ae, Pak, sate ayam." Layaman muni, "Yo, padahal ngeprank jajan lah yo ora mungkin." Aku nang ngene mboke ning ngene mboke pemirsa. Yo ora. Aku golek barang iki gak cocok. Kenek prank pemirsa jare rego 1,5 juta tipine. Aku tarah emang takok-takok, Mas. Sing apa yo? Merke lali aku 1,350,000, 1,450,000, kuwi 24 in Polytron LED. Akari. LED. Sap karo Polytron sing iso ngene. Hah? Ning iso tumpahan tipi-tipi kuwi lho. Sing sap 1,450,000, sing Polytron 1,350,000. Terus sombe nae layang ngenteni tuku ape gawe bruksik ae ben gak anu kuwi. Ngarepan kuwi. Saiki dhuwit sithik tak jendal nang antena ben abet delok TV lungsano abet nang kamar ae ngalamun sekolah pemirsa ati iki. Iki sekolah abet aku nang omah dhewean ayah abet mergawe jekan. Alah TV ning kamar pemirsa jebule ning aku tas gagi-gagi ditelepon jek abene mau tuku rego 1,5 juta. Dhuwit sapa eh Mas? Dhuwit sapa? Lah kowe kan ngomong jek 1,5 juta. Lah aku pengin ngeprank kowe ganti. Lah iki 1,600,000 lho. Gak. Lah oleh dikurangi dadi 1,50 juta yo. Lah yo. Iki sing ning remote. Heeh. Nyak tak kei klambi, tak kei gamis di. Tapi kowe sedeng ora. Ya wes biasa kok. Ana penjahit. Diemo. Makasih. Aneh-aneh aku udah suka sih dikei aku tau, suka gak dikei. Ya, mbak suka sih Pak Anang, Mbak Linda dikei. Ya, terima kasih. Pemirsa, rezeki pemirsa. Rezeki, alhamdulillah. Soalnya dia harus pesen klambi nih Bu, dia mau telu. Warna lemon. Warna... Apa sih gue, apa sih makanya klambi? Apa sih mana? Enak. Sarapan pemirsa, sarapan mbek wong ngomong. Botok. Ambil sayur menir, kelor. Menir kelor. 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 Biasanya nek gedung kelor aja sing kebiok nek susuke metu. Masak apa ndek? Anu, sego goreng. Lah lagi ayo Pak Arek kalah sitok lah sing ngomong. Mati tok e, main sego goreng nek diusung rene derani gak tak pakan. Padahal nang tak pakan yo. Lah ya abis nangis terus jaluk meja kuwi apa digawekno meja ngene iki. Heeh. Aku sing ndi? Karek kowe. Aku sing iki, wis karo sing iki. Oke, terima kasih. Iki pemirsa biasa. Aku sing iki ae ning ngono. Wis sing iki, aku wis duwe sing iki sing apa do mbek anggenku sing aku ya, Bu. Pemirsa Mbak Linda. Ya aku sudah sering. Aku sedeng kok. Mosok ora sedeng. Entah gue aku sedeng jadi ini aku taruh mbak sikoy lemun dia pemirsa susunnya gede aku kempes sih nano untirane wih lo untirane sedang tak cuk desese kikudong ya kawan mbak Linda iya ono ki piye bilang terima kasih Mbak Linda wis terima kasih sebelum bolak-balik iki rekane nduri yo rekane nang nduri nyambat kudune nek ngono nek ora nyambat kuwi gak iso ndurine nyambat to iki nyambat kantong ngene
Lah kamu sampai melelarkan ini tanggian saya yang mantap ya nek. Aku ini pernah nyandang sih kok. Duitnya apa tinggal gue ya nek kamu. Yang gue kan? Yang Tanjung mbak? Hah? Sedung pernah lah. Yang batak misar dia. Ambil dia mbak. Coba talinya nyangkut nih. Iya, bisa nyangkut. Ya sedih. Wes budal selawatan yo, jarene. Kon benekno ku lho, we. Lah, kek kon benek napa meh? Elo apa kene? Iya, tak benek budal selawatan nang benek panis. Nang ndi? Nang ndi cepu? Nang kene budal kowe. Enggak, Mbak Sika budal mbek kon selawatan. Aku libur selawatan udah kon misal. Wes wetenge wes gedhe, nang besar. Enggak usah nanti-nanti. Di rumah aja. Jaga kandungan, jaga didik utun. Kemarin kan blaster saya itu pemirsa. Assalamualaikum salam. Sempeng kan blaster dia ini bang, kudo. Gak usah. Dia gak seneng ngepret ngapet ini gak seneng bang. Nah kan ini jenggu kelambi kue. Ini urung buk larek nol. Awas buk larek nol malah saya sesek nih. Cara aku buk kelambi. Ini nih saya. Ha. Wes jane selawatan kok gemblakan lho iki. Iki paling yo kurang dhuwur Mbak Ina. Dinane iki duwe bujane. Lah, dhuwur terus tak ketok. Iki sing sebab kabeh ya. Nek iso sebab kabeh tip. Ora ron ya, pasar yo gara dinane. Ora, nak klambi tumpuk telu, rempel telu mesti Mbak Ina. Sampun nah, sampun dene Mbak. Iya kipas anginnya gede. Iya wi sekakele urung didandani ayah abit engko nak wonge wis mulai ke sore. Jek golek dhuwit iki. Ngono nanti. Nek apa? Waduh. Berarti sing Tanjung wis bar. Wis. Wis saiki ndelok tipine penak edi. Lah iya jare engko nang ngap tipe iso bubukan kipas angin usan ning wis wi aku. Wis seneng wae nang kene wis nyantai nak pasar ganti blibungo nang kene. Ya tapi kok tenang kok. Ayo, mati lampu sedih lo. Sampai lo. Tapi nangis kok dedep-dedep layuan. Aku sarapan. Sopo? Ada. Iki tangguh apa tangguh ada isa-isa. Mergi ada aku minggu ada oli Pak Abid kok. Papa aku tak genti kok ini mas pun anak wong lewat. Nak wong lewat gak nganu. Wih, ngerti yo, sedino ke gumbel orang dino. Ora mas, dingin sore ya aku. Sore dino. Aku bener dingin sore, kan aku dingin setelah Pak Abid ngantri. Aku dia mau gak masak pemirsa goreng sego, makanya aku dingin masak utuh segoku sak tumbuh terus tak goreng besoknya ada sarapan tak ibu ya? Enggak, sego goreng tak. Hei, iki karo sego turah tak segoreng. Kok tinggal mana? Tinggal mana nanti? Ya ada. Sarapan Mbak, Mindo Mbak. Mindo, tak ibu. Ya. Ya. Saya Mbak Siko. Mbak Siko, lesu pemirsa. Sama Mbak Jen. Hah? Sama Senaca Jen. Iya, ini lo tante lo sama Jen. Yuh, sama Jen nih, dia ini sama Jen nih. Assalamualaikum salam, waduh atas. Iki dapur Mbak Linda, dek sama ini kenapa? Mudah saya ngemoti Mbak Linda tok. Nak ora rame-rame kan Mbak Linda cukup sumen kira-kira tak dek iki aku mau malam bener. Nyanda mam yo iki karo iki ndang tak. Terima kasih Mbak Linda. Mbak Pinky KI. Heeh. Iki saja panese. Tanyo tolong. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum salam. Allahumma barikana karena fima rosak tana wa kina ada benar. Amin. Ya, yo sik. Sik aku nyelong ombe. Terima kasih. Itu sambel, nyambel, tahu rung bunju ini aku pun yang malam ambil kerincir enggak enak lah enak iya tanpa orang mandek bela sih kok nyam di ulu sih ambekan sih aja langsung
ijek langsung. Sak piringe misan ketoke kolu kok. Ini dikunyah, aja langsung dulu. Modelnya dia namanya langsung dikunyah, langsung dulu ayo. Orang ini kunyah gak pakai lembut, Mbak. Soalnya, Bu, nganu. Tapi gimana nanti aku di WA, karo anu, Mbak. Jadi, apa aku, Mbak? Di WA, dulurku sih nang Malang pemirsa. Malang Mbak Lia, Mbak Linat. Mbak Linat, ya ini kan aku ini kan. Masa ini Instagramku. Semangat ya Mbak Pinky, jangan dengerin omongan orang-orang lain. Ya, aku selalu ini mendukungmu. Mbak Linda begati, entut, begati, entut. Terus, kan aku serang omahku, wes lah. Bar kebanjiran ya Mbak. Jadi aku buat di WA. Jalannya Mbak Linda mendapat, aku nge-like siaran langsung Instagram dengan aku iku Mbak dulure ayah Abid anaknya Pak Sopo, Mbak Sopo kan? Mbak Sopo Mbak Bapak ini? Mbak Sopo? Mbak Sali Legi, Mbak Sali Bapaknya Mbak Lina dong. Mbak Sopo yang Baluni. Bapaknya aslinya Baluni Mbak? Mbak kan dirinya dulure ayah Abid nih. Ibu Lek Suren iku. Oh iya Mbak Suren. Oh nggih Mbak. Omong ngomong kita kenaan kita ini. Ame kau nimbo dari sekolah putih tak. Ibu ne? Sekolah tak gak apa-apa tak kayak uya. Nah, urung masa ibu merasa dia soal sarapannya sekolah putih. Itu gue poso mutai. Ibu masih sekolah putih. Dia emang cinta kok no lepoyo indah sih kok. Ini mbak lepoyo ngetar kopi. Ngetar kayu tuh sak kopi kopi ayo tunggu. Kita kok mereka tak sudah nih negi gale ibu. Besok kita udah kenalan random. Masih, hah? Dua aku? Si Kong? Sopo si Kong? Si Kong merok nonton aku wilo. Saya main kini kiai. Masih lipen yang blengir si Kong. Blengir ini si Kong. Si Kong tiba ayo. Kok duduk? Sungguh ya bapak kaya. Kira-kira malah man buntu. Gede kaya minggu timbel-timbel. Iya. Pokok kayu. Timbel-timbel. Timbel ini lo. Caranya kayu ini kuandel-kandel terus. Bolong kandel bolong. Cara manoi sokone ku budi gede kok. Heeh, kita sokone ku budi gede. Dadi nganu kan bos trending yo sing kok bos kayu. Gak apa-apa aku mendukung kok. Aku bojo kok. Heeh. Dolakno yo Mbak yo. Dolak yo sing tengah ngene. Ya iso nak wonge kirim kayu nang Mbak. Aku mendengar lah, aku ora mlebu. Ora sempat dino kirim bayi kayu nang Mbak Erna kok. Aku nang di pipi ya, jadi mau lorot. Jadi ini esok dek, abisnya terkebetulan daerah Mbak Erna. Iyo ya, aku yoyo pas ngapur. Iya pernah mas. Kan? Aku pikir gue uang sok apa? Diam nang ini. Iyo. Orang ya aku pasti saya nang. Suara Mbak Erna. Nak mobil demo. Kok orang kayak dendeng tapi ya Allah pikir segala ya wes Mbak Linda harus dilihat ke suara apa kasih ini apa cara aku orang buka uang yang buka aja loh kan tak karo balik nah baju ya pemirsa ya ini jalan dia kayak kucang pintar Mbak Sika. Duh, botolnya udah tunggu sini. Udah tunggu sini banyak mentah. Apa sih nak pora nak papa nak enak eh? Si. Ya kui pangan gak popo. Jek enak pora. So karane ati. Kulo Mbak Pinky pek no Mimi speak speak ki lho. Endi? Ya. Ya kui Mbak Pinky aku rene kok perkaran jenenge. Kan dia ati. Endok nah pora. Endok. Buntal. Ada pangan. Anake Mbak Linda mungki pemirsa. Asik kok duduk yuk. Duduk ora, Mam. Enak, enak. Makanya kayak apa? Sampai kok bakaran. Ora bakaran. Kok sampai panggang? Apa? Bakarannya apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya yes, pemirsa iki Mbak Lika biar dilanjut makane bakarane. Ayo Mbak masuk.
Atus. Ya wong kok kulkas kebeneran. Terima kasih buat sahabat manusia dimanapun berada. Ternyata kita kena prank. Prankku berhasil. Wah, didil-didilane sampe sadalan betak tekati. Ditunggu ya pemirsa aku semoga. Tak sikok sendelku delok pemirsa kan tak gembul. Ditunggu ya aku nak iso tuku TV digital sing layar datar kandungane mawon. Amin ya Allah, semoga rezekine ayah Abid. Amin. Lancar rezeki. Amin. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan semoga terwujud. Amin. Amin. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk dibantu 25.000 subscriber. Dari tim Maris Manis saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.